mereka lihat atau mereka belajar daripada apa yang mereka lihat sekarang. Untuk pasalnya, tuan-tuan dan puan, ajar apa cara bersikap dengan universiti, dia akan tanya, ini berapa poin? Kalau tak ada poin, dia tak tahu. Minta maaf, sekarang zaman poin. Tak ada kredit? No way. Sebab saya bincang, pasal saya ada kredit, no kredit. All over the world. Tapi dia belajar, kerana kita sekarang ini. Kita kena melihat satu cara belajar, supaya anak-anak kita belajar, not the sake of the examination, tapi the sake of knowledge. Kalau kita kena ubah pun dari itu, bagi saya ini boleh dilaksanakan kalau kita boleh menimbulkan kesedaran kepada anak kita belajar because the sake of knowledge. Ini satu benda penting. Kita belajar, kita pergi belajar because of knowledge. Tapi banyak orang banyak belajar for the sake of knowledge. Kita belajar because ini. Itu pasalnya kalau kita tengok dalam bila kita tanya pasal pendapat kesan, tadi saya cakap dengan pengurusi majlis, kita tak ada pun dalam pembangunan pendapat kesan yang dia macam dia cakap dalam dia tak ada pun mempertembangkan, melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran. Dia cakap lagi membentuk ciri-ciri kepribadian dalam persidik hidup yang membolehkan mereka yang berjaya dalam kehidupan dan mampu memajukan negara di mana dunia selain dengan falsafah pendidikan negara. Dia tak kata pun melahirkan orang-orang yang banyak. Ada satu ayat pun yang tegak kita nak melahirkan orang-orang yang banyak. Dia tak kata tak banyak lagi. Tapi yang kita lihat sekarang ni kalau kita cerita dekat sekolah, dekat universiti, dan lebih-lebih lagi dekat sekolah. Sekolah kebangsaan IKRO, tak ada saya sekolah. Saya cakap tu hari, saya bekas PIBD, pengetul PIBD Universiti dan Kesebulan. Masih lagi dari Kepuasa. Datuk, bangga betul. 27 A, 5 A tu. Ya, sayang. 24 orang, 4 B, 1 A, 4 A, 1 B. Yang B tu masih race. Itu berusaha pada yang punya ayat-ayat yang besar yang kami standard. Saya pun cakap dia sama juga kan dalam ucapan. Kan? Bila cakap bapak-bapak pula, oh kalau tak ada benda tu, kalau anak kita bagi t-shirt, tak harap lepas tu. Bapak-bapak pula kan? Kalau tak ada t-shirt, tak harap lepas tu. Kan? Tapi, tuan-tuan dan puan, tapi kalau kita tengok, because kita belajar, kita mengajar, dan kita tidak lihat kebanyakan kita pergi ke universiti atau pergi. But kita because it's not the state of the knowledge. Jadi kita lebih kepada nak lulus periksa. Tapi dalam PIBD tidak ada begitu. Jadi bagi saya, di universiti memang kita tidak ada satu syllabus yang menyeluruh untuk kredit. Tetapi dia akan kita masukkan dengan cara yang langsung. Kebatannya masa saya belajar, saya baca buku KPSA. Kalau kita belajar baru sekolah rendah. Dia kata, yang saya ingatkan, dia kata kalau kita mengajar itu, kita kena baca jangan kata sifat-sifat murni adalah kebersihan adalah apa dia ikut masa berkiluit, tapi sebenarnya perlu diserap kebersihan melalui aktiviti harian yang menggambarkan kebersihan. Contohnya kebersihan itu sangat penting dalam kehidupan kita, pergi kerja mesti dah dalam bersih. Jadi dengan cara itu mereka boleh menikmati apa yang dikatakan kebersihan berbanding kalau kita hanya belajar ciri-ciri orang yang berjaya mulai kerana dia perlu ada ciri-ciri embedded di dalam sendiri. Kalau ini tidak dilakukan, bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar for the sake of the, kita harus belajar for the sake of the knowledge. Itu waktu game, kita mesti berhati kita nak mendapat sebagian dari peluang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab itu, oleh kerana forum ini, forum hari ini, saya nak cerita, tuan-tuan berada di dalam satu sistem yang very digital kepada diri saya dan sebagai masyarakat. Kerja sebagai masyarakat senang. Habis silibus, terpulang pada kawan yang baca ini. Tapi tuan-tuan tidak begitu. Dia tuan-tuan dari itu dalam sistem itu, dalam sistem yang lain. Jadi tuan-tuan sebenarnya mengajar dengan mesti sedikit senang kepada dengan pengajar-pengajar suara.
baca ini sebenarnya memang dia melihat kepada ciri-ciri seorang hidup. Ustaz, ciri-ciri seorang hidup. Tadi saya datang, saya duduk di belakang. Saya tak kawan berpukul-pukul. Dan lagi berlepas, saya buat satu hari di mana perutusan dan biasa, saya juga menghadapi masalah yang sama. Orang yang datang ke belakang depan kosong. Jadi tadi mesti membuat pengumuman untuk membolehkan bahasa negara berdatang ini. Kalau negara datang, tidak agak. Lepas, nama cantik dan majlis, datanglah ke depan. Yang tidak, arungan. Saya ada dengan dua surat yang berlaku di dunia itu, yang berlaku di dunia itu, belakang itu semua menurut saya. Yang lain tak bergerak salah pun. Saya menambah. Karena saya kok tidak tahu. Sama juga dengan yang sedih. Mari itu berlaku. Jadi saya buat pengumuman itu dengan yang sedih. Tiap dia akan dimandi sekitar kita berpulang dari kata. Mandi-mandi tidak buat di depan. Berarti saya akan buat di sebelah belakang. Karena orang sebut dulu sebelah belakang. Jadi kita buat dua stage yang tadi. Satu di depan, satu di belakang. Yang nampak di belakang, kita pilih di belakang. Yang nampak di belakang, Siapa yang berani? 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 Siapa yang berani?
Dan kita berkata-kata masa nak masuk ke sekolah, mak saya beres. Anak saya bawa pertandingan bahasa Inggeris, mereka negeri dapat yang berhak. Dapat plastik putih, hanya tiga yang setiap anak Inggeris. Dan tiga yang setiap anak saya suka, dan plastik yang tiga setiap Inggeris. Dulu yang putih. Jadi betul-betul, kadang-kadang, ada semangat itu? Karena sebenarnya keadaan yang berhubungan, bukan sendiri sebenarnya. Jadi tuan-tuan, sebagai guru, sebagai pejabat, sebenarnya kita ini sebenarnya sudah bersimbas untuk menentukan budaya atau kita ini bangsa. Saya akan sambung lagi kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melihat jati diri dari sudut eksternal, bagaimana orang menilai kita. Dan kalau betul nilai yang ada pada kita dan orang boleh menilai, maka situ datang menghasilkan jati diri yang lebih lagiskan kita lebih berfokus kepada exam rather than knowledge qualitative, dan bahkan ini juga menjadi cabaran kepada kawan-kawan. Saya nak tanya kepada Puan Hajar Kuzaimah, apakah pula pandangan Puan Hajar tentang tema Hari Pemuda tahun ini? Jika kita lihat dari aspek falsafah ini, so kalau boleh Puan Hajar jelaskan kesini. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli panel, seterusnya tuan dan puan-puan sekalian, pertamanya saya bersyukur kepada Allah SWT kerana pada petang ini dapat bersama dengan tuan-tuan puan-puan pengetua dan pengusaha di sembilan. Saya seorang pesara, bila dapat jumpa rakan-rakan dari sekolah itu, kembang bahasa hati. Ya? Terima kasih kerana telah menjemput saya bersama dalam majlis pada petang ini. Soalan pengerusi lagi, pandangan saya jika dilihat dari aspek falsafah, pembinaan antarabangsa di sekolah nak jadi ahli falsafah pula kan? Dan tuan-tuan dan puan, dengan merujuk ya, kepada buku PID Plan Induk Pendidikan ya, ada diikut dalam buku tersebut apa yang telah dicatat oleh bekas Perdana Menteri kita Tun Mahathir Mohamad dalam buku beliau Melangkah ke Hadapan tahun 1991 dulu lagi beliau dah menulis. Dan apa yang beliau tulis begini bunyinya ya, hasrat untuk membentuk sponsor bangsa dalam konteks Malaysia ya, adalah membentuk sponsor yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. Menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama, bangsa itu mestilah sejahtera, berintegrasi sama ada wilayah-wilayah atau kelompok-kelompoknya, menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan